Pemirsa, ribuan wisatawan berbagai daerah memadati sejumlah kawasan wisata di wilayah Ciwidey, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Meski di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, sejumlah objek wisata di Ciwidey masih jadi primadona dalam libur panjang. Bandung Selatan, tepatnya di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, sejak dulu terkenal dengan panorama alamnya yang eksotis. Tak ayal keindahan panorama alam dan juga objek wisata di kawasan tersebut menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk datang berkunjung. Seperti yang terlihat di salah satu objek wisata Kampung Cai Ranca Upas. Pada momen libur panjang saat ini, kawasan objek wisata Kampung Cai Ranca Upas dipadati wisatawan baik dari Kota Bandung maupun dari luar Kota Bandung. Selain menikmati keindahan serta kesejukan udara khas pegunungan, para wisatawan pun dapat langsung berinteraksi dan memberi makan rusa yang menjadi salah satu unggulan objek wisata tersebut. Bu, dari mana ini, Bu? Dari Tangerang. Ini sengaja ke lokasi ini, Bu. Gimana, Bu, melihat rusa ini? Bu? Udah pernah sih sebelumnya, ini udah dua kalinya, biar anak-anak senang aja lihat rusa. Tak hanya objek wisata Kampung Cai Ranca Upas, sejumlah objek wisata lainnya di kawasan Ciwidey pun diserbu ribuan pengunjung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.